Panadol bersama Blusukan Kampung Bangkit hadir di lapangan Ngeronggo Sport Art Center, Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dalam kegiatan yang berlangsung pada 25 Februari 2024, Panadol menghadirkan tenda pelayanan kesehatan Panadol Klinik Cekatan. Bekerja sama dengan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kota Kediri, Panadol Klinik Cekatan mengedukasi pengunjung Blusukan Kampung Bangkit terkait manajemen nyeri dan penggunaan obat nyeri yang tepat. Dalam edukasi tersebut, warga diajak bijak mengkonsumsi obat pereda nyeri dengan memperhatikan ketentuan dan anjuran dokter. Penyampaian materi yang mudah dimengerti membuat masyarakat antusias mengikuti sesi edukasi kesehatan dari awal hingga akhir, sehingga mereka mengetahui penggunaan obat pereda nyeri yang tepat dari sumber yang tepat. Sangat berguna dan sangat membantu kami semua dalam menjaga kesehatan dan untuk menambah pengalaman dari pembicaraan Dr. Rara Mau tadi mengenai kesehatan dari ibu-ibu di sini. Selain edukasi kesehatan, Panadol Klinik Cekatan juga memberikan layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan gratis ini dimanfaatkan warga untuk berkonsultasi dan memeriksakan kesehatannya di tenda Panadol Klinik Cekatan. Blusukan Kampung Bangkit CTV bersama Panadol di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri juga dimeriahkan beragam aktivitas. Di antaranya, senam pagi, jalan sehat, aneka lomba berhadiah, serta hiburan musik. Warga pun antusias dan bersemangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tim Liputan CTV.